Anak-anak sehat semuanya? Alhamdulillah, saya senang sekali, saya bangga anak-anak hadir di sini, semuanya mukanya cerah semuanya. Memperlihatkan anak-anak memiliki optimisme. Saya lihat tadi juga anak-anak berani, ada yang mendekati saya, bisik-bisik, Pak minta selfie, Pak minta selfie. Anak-anak harus belajar, belajar yang keras, harus belajar. Dan saya titip pesan tadi yang baru saja drama tadi, ya, tidak boleh membuli teman-temannya, teman-temanmu semuanya enggak boleh. Setuju? Tidak boleh mengejek temannya, tidak boleh mencemooh temannya, tidak boleh mencela temannya juga tidak boleh. Anak-anak dengan teman-temannya harus saling menghargai, saling membantu, saling menolong. Kalau ada temannya yang sakit, ditengok, ya kan? Kalau pas nengok jangan lupa dibawain roti, dibawain makanan biar cepat sembuh. Anak-anak setuju bahwa membuli, mencemooh, mencela, mengejek itu tidak boleh? Setuju? Sekali lagi anak-anak harus belajar. Saya ingin ada satu anak yang maju ke sini. Sebentar. Saya tunjuk dulu, tidak boleh naik. Sebentar, duduk. Jangan tidak boleh, tunjuk jari boleh, tapi duduk. Tetap duduk. Akan saya tunjuk yang paling semangat. Akan saya tunjuk yang teriaknya kenceng. Sebentar, saya tunjuk dulu sebentar. Teriak kenceng lagi, saya tunjuk. Itu, sini, ya. Ya, oh, ini, lurus, lurus. Yang sana, sana, yang sana. Yang, ya, sini, sini, sini. Ya, itu, yang maju ini, ya, boleh, maju, maju. Nama saya Raffi Fadilah. Yang keras, nama saya? Nama saya Raffi Fadilah. Dari SD mana? SDN 36 Pekanbaru. Dari SDN 36? 6? Ya. 36 Pekanbaru. 36 Pekanbaru. Kelas? Kelas 6C. Ya. Kelas 6C. Ya. Panggilannya siapa? Raffi. Panggilannya Raffi. Raffi. Ya, Pak. Saya mau bertanya pada Raffi. Apa, Pak? Cita-citanya. Pengen jadi apa? Jadi YouTubers, Pak. Anak-anak coba didengarkan, Raffi tadi saya tanya, cita-citanya apa? Jawabnya, jadi YouTubers, Pak. Ini pasti seneng main YouTube ini, seneng main medsos, betul? Betul, Pak. Coba ceritakan, kalau YouTube itu seperti apa sih? Kok pengen jadi YouTubers? Karena saya YouTubers itu, kalau banyak subscribernya, kita kan bisa menghasilkan uang. Wow.
Ya, anak-anak semuanya boleh bercita-cita. Pengen jadi petani yang sukses? Boleh. Pengen jadi dokter yang baik? Boleh. Pengen jadi pengusaha yang sukses? Boleh. Pengen jadi presiden? Boleh. Pengen jadi menteri? Boleh. Boleh. Pengen jadi YouTuber? Boleh. Ya, rapi, udah. Silakan kembali. Sebentar, sebentar, rapi. Tadi karena sudah menjawab, saya beri hadiah sepeda. Silakan kembali. Anak-anak, Ibu Negara, Ibu Jokowi, saya suruh maju untuk membantu Pak Jokowi akan bermain sulap. Mau enggak? Pak Presiden akan main sulap. Saya belajar 5 hari pagi, siang, malam untuk bisa main sulap biar anak-anak lihat nanti. Ya, ini lihat. Bapak Presiden mau main sulap pertama. Ini anak-anak, ini kosong ya? Kosong ya, dilihat ya? Dilihat, kosong? 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 Dilihat, kosong? Nanti dihitung, 1, 2, 3, tapi yang keras, yang semangat. Coba, dihitung, keras-keras anak-anak. 1, 2, 3. Apa? Tongkatnya tongkat ajaib ini tongkat ajaib.